Masih dalam rangkaian Hari Pers Nasional atau HPN 2021, PWI Kebumen bagikan ratusan paket sembako kepada para tukang becak yang mangkal di sekitar kota Kebumen. Terselenggaranya kegiatan tersebut bekerjasama dengan Polres, Kodim, dan Basnas Kebumen yang berlangsung di Balai Wartawan Kebumen. Sebagai bentuk kepedulian insan pers Kebumen dalam rangka rangkaian peringatan Hari Pers Nasional HPN 2021, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kebumen laksanakan bakti sosial berupa sembako kepada para tukang becak yang mangkal di sekitaran kota Kebumen. Terselenggaranya kegiatan bakti sosial yang berlangsung di Balai Wartawan Kebumen tersebut bekerja sama dengan Polres, Kodim, dan Basnas Kebumen. Pada kesempatan itu disalurkan sebanyak 217 paket sembako kepada para tukang becak dengan cara menukarkan kupon dan membawa bukti identitas diri penerima. Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Kebumen Arief Sugianto yang membagikan langsung paket sembako kepada para tukang becak. Meski banyak calon penerima yang datang, namun protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tetap diperlakukan seperti menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan, serta disediakan hand sanitizer. Sementara itu, salah satu wartawan senior Nanang Widi Hartono menyampaikan alasan terselenggaranya bakti sosial tersebut karena selama masa pandemi COVID-19 ini banyak melihat para tukang becak yang setiap harinya mangkal namun jarang memperoleh penumpang, sehingga mereka tidak memperoleh penghasilan. Dengan adanya bakti sosial ini diharapkan dapat membantu mereka. Dedikasi daripada insan pers hari ini ditunjukkan juga dengan kepedulian dengan sesama. Kita tahu bahwa Kabupaten Kebumen masih perlu kerja keras untuk terhindar dari Ranking 35 di Jawa Tengah. Disinilah kepedulian dari insan pers betul-betul ditunjukkan dengan terus ikhlas. Tadi kita lihat tetap menjaga protokol kesehatan dan memberikan santunan kepada seluruh masyarakat. Kami selaku Bupati Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya kita seperti ini ke depan harus terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat juga ikut serta andil dalam berbahagia dalam Hari Pers Nasional. Terima kasih. Ini kita bakti sosial dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2021 ya, di Kabupaten Kebumen. PWI Kebumen didukung oleh Basnas Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ada 217 penerima manfaat ya, mereka abang-abang becak di sebelah pangkalan di Kabupaten Kebumen. Itu alasannya kami di masa pandemi itu mereka kadang-kadang sering bertemu dengan mereka. Pada hari itu kadang-kadang mereka belum dapat penumpang. Itu menjadi salah satu alasan kami untuk menyelenggarakan kegiatan bakti sosial ini. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan.